Teman-teman, kali ini ketemu lagi sama TV di channel YouTube Brief Anista. Kali ini kita akan membuat kelinci. Ini contohnya kelinci. Ini badannya teman-teman. Nah, nanti kita tinggal kasih matanya teman-teman. Ini dari kertas origami. Yuk kita buat. Pertama kita buat segitiga ya. Rata. Terus kita kayak membuat kapal kayak ini ya teman-teman. Terus kita kirimkan yang satunya. Habis dikirimkan kita gini, kayak gini, tetap ke sini teman-teman. Terus kita beli kayak gini. Terus kita gini kan. Kita biarin dulu ya. Sebelum nunggu kita balik ke sini dulu untuk bagian badan. Nah kayak gini ya teman-teman. Membuat segitiga lalu dibuka aja kita. Terus tinggal kita kasih dulu matanya. Terus kita kasih di sini ya matanya teman-teman, dan di sini ini kan kupingnya. Matanya nggak kelihatan. Ini dia matanya teman-teman. Tuh lihat sama ini. Ayo teman di rumah mesti pingin buat ya. Lihat di channel Anista. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita main-main dulu ya teman-teman sama kelincinya. Oh yuk, kita lompat. Nah ini bagian badannya, ini bagian telinganya, ini bagian hidungnya umrit kayak gini. Kecil itu bagian ini, caranya kayak gini teman-teman. Dan ini punya ikan umrit ini juga ya. Caranya kita ambil terus kita putar, udah jadi itunya. Yuk kita main-main yuk Tomo. Ayo, oh yuk Timmy, lompat, lompat. Kita kok lompat di trampolin ya? Kita kan hewan. Oh iya. Lagian kamu kok ngajak aku ke trampolin orang? Oh iya, benar juga tuh. Ayo kita ke trampolin hewan. Teman-teman, kenapa ya kelinci suka makan wortel? Ada yang tahu nggak? Biar matanya sehat. Terus, kenapa kelinci hobinya melompat? Karena dia kan kelinci. Hehehehe. Oh, udah dulu ya mainnya teman-teman. Jangan lupa kalian membuat dari kertas origami.